Terkait dengan temuan PPATK dalam kasus ACT, saya melihatnya itu memang layak untuk ditindaklanjuti secara hukum. Karena setidaknya ada dana-dana yang dipakai untuk kepentingan pribadi, meskipun ini baru dugaan loh ya, maka perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Kalau soal diselewengkan untuk kegiatan lain, ya setidaknya bisa dicermati apakah ini untuk sesuai tujuan yayasan. Karena yayasan itu kan fungsi sosial. Nah, kalau nanti tujuannya bukan untuk fungsi sosial, maka ini harus dipersoalkan juga secara hukum. Medcom.id, a part of Media Group Network.